Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Mimin bakal jelasin cara jadi reseller dan dropshipper. Oke, banyak banget yang WhatsApp Mimin caranya jadi reseller dan dropshipper gimana. Pertama, trik Mimin dulu ya. Jadi reseller itu simpel, dropshipper juga sama aja lah menurutku lah. Bedanya sekarang tanpa modal semua. No modal. Oke. Pertama, kalau kalian udah gabung di grup, kalian diupdate setiap hari foto, harga, ukuran di grup. Kalian tinggal posting aja di akun jualan kalian, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Sekarang media jualan banyak banget. Itu setiap ada updatean di grup reseller dan dropshipper. Misalkan harga reseller 150, ya dijual aja di atas harga reseller itu. Katakan 200.000, kalian bisa dapat untung 50.000 dari hasil jualan produk itu. Kalian cuman modal nalangin aja. Tapi kalau sekarang sih tanpa modal ya, karena namanya dropshipper, reseller sekarang kalau ada yang order baru kita order ke supplier kita. Contohnya kalian posting produk yang di-share di WhatsApp, di grup WhatsApp kita. Kalian posting aja di WhatsApp atau Instagram kalian. Teman kalian ada yang order, pastikan fix dulu, pasti order atau enggak transfer dulu baru kalian order ke sini. Jadi kalian ke sini ambil barang, sekalian bayar 150, kalian jual 200, kasih orangnya, jadi deh. Kalau nggak jadi pun kalian bisa tuker. Tuker ukuran, tuker model, bisa semua. Jadi anti rugi ya. Jadi anti rugi tanpa modal kalian dapat cuan. Katakan di cancel orderan tadi seharga 200.000. Kalian jual ke teman kalian tadi. Ya dibalikin aja ke toko tadi, kalian bayar 150.000, kalian balikin tadi. Kalian masih punya deposit di sini, jadi uang kalian gak bakalan hilang kalau gak order lagi. Jadi misal kalian balikin barang, terus uang kalian masih tetap di sini buat deposit. Misalkan besok ada orderan lagi, uang itu bisa dipakai karena itu uang kalian. Karena barang yang udah dibeli kan gak bisa kembali uang. Misalnya tuker barang, tuker ukuran, tuker model, atau deposit dulu. Nitip lah bahasanya lah. Nitip uang di sini senilai yang 150 tadi. Misal besok ada orderan lagi di harga 200, ya tinggal nambahin aja. Kalau misal besok ada orderannya di harga 100.000, ya tinggal motong aja, masih sisa 50.000 karena yang di order 100.000. Jadi anti rugi, anti modal. Oke, simbol penjelasannya seperti itu untuk sedikit caranya. Caranya setiap ada updatean di grup, pastikan kalian langsung segera buat story di akun jualan kalian, ataupun di Instagram, di WhatsApp, di TikTok, silahkan. Karena barang baru itu pasti ada yang minat. Cepet-cepetan posting. Itu dulu trik saya sih. Lanjut